Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini jam 3 subuh. Saya lagi berada di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, yang dimana ini ada KM Pelni dari Kelimutu ya. Ini dengan tampilan yang berbeda. Biasanya warnanya tuh putih orange, sekarang berubah menjadi putih biru. Kapal ini mau diberangkatkan dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan perjalanan ditempuh kurang lebih sekitar 22 jam perjalanan. Ini adalah proses lepas landas ya, akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kapalnya besar banget ya teman-teman. Jadi kapalnya ini tuh bisa muat sekitar 1000 penumpang ya, yang melayani rute dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Dan kapal ini biasanya berangkatnya tuh setiap 7 hari sekali ya, 1 minggu sekali. Insya Allah mantap kapalnya. Dan ini ada saudaranya namanya KM Bina Iya atau KM Awu. Dan di sana masih ada petugas yang lagi menunggu proses berangkatnya KM Kelimutu ini. Ini nanti kapalnya tuh akan putar balik. Jadi teman-teman yang pengen naik kapal Pelni, opsi yang lain ya nah ini ya. Ini kapalnya besar, cepat, serta ada beberapa kamar. Kelas ekonomi, kelas utama, dan kelas VIP ya. Jadi ada kelas kamarnya juga di sini. Untuk penyewaan kamar tuh biasanya sekitar 100 sampai 150.000 per kamar. Ini kapalnya berangkat sekitar jam 3 pagi ya. Setelah sahur, ini kapalnya sudah diberangkatkan. Tuh. Dan tadi itu sempat dibantu dengan kapal kecil yang ada di belakangnya itu. Ini KM Kelimutu ini dari Pelni ini diproduksi di Jakarta. Keren kapalnya. Ini proses putar balik. Pengalaman bersejarah ya, saya juga pernah naik kapal ini dan lumayan cukup enak. Kalau ada gelombang itu kita nggak terasa ya, kapalnya besar ya. Kurang lebih seperti itu video singkat saya. Jangan lupa teman-teman di like dan di subscribe channel Penjelajah Nusantara Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hmm.